Hai semuanya, balik lagi dengan aku Teguh Sugianto. Di video kali guys, kita bakal main Minecraft. Cuman kita hanya boleh bergerak lurus, lurus, mundur, atau maju. Tapi ke kanan, ke kiri udah gak bisa, serong dikit udah gak bisa cuy. Udah aku kasih nama World Strike. Kita harus bergerak lurus. Kita pandangan harus lihat ke depan, tidak boleh berbelok apapun godaannya begitu ya. Dan aku bakal cobain game mode hardcore ya. Ini pertama kali Teguh Sugianto main game yang hardcore cuy. Alright, apapun yang terjadi kita bakal coba saja, oke? Jadi sebelum kita mulai video kali guys, ada banyak yang subscribe buat yang belum subscribe. Dan jangan lupa kasih like-nya. Gamenya tamat kalau udah ketemu Axosol, bukan ngelawan Ender Dragon. Bisakah di video kali kita menemukan Axosol lurus terus? Alright, nah dia begitu ya. Ini masih, oh masih bisa ya, serang-serang dikit ya. Kita bakal langsung reload cuy, sabar. Kepencet gak sengaja. Nah, gak bisa kocak. Harus pakai ini dulu ya. Reload. Nah itu dia. Strike line. Sekarang, kok masih bisa guys? Eh? Kok masih, oh bergeraknya ke arah sana. Oke, berarti tinggal ke arah sono, kemudian ke arah sini juga ya. Kalau ke sana, padahal di sana ada village, yoi. Ada maling, hey, come on, man. Tidak bisa nih, coba lihat. Aku terhalang, apapun yang terjadi, kita gak boleh ke sana ataupun ke sana. Kita cuma boleh ke sono atau ke sono. Apa kau pilih? Lihat-lihat. Pergi sono. Kan Teguh Sugianto bakal ke sini aja gak sih? Soalnya ada pohon, guys. Di sana hutan kan? Oh yes, it is. Di sana hutan, cuy. Kita bakal pergi, kita bakal jalan saja ya. Strateginya ya, kita bakal mencari string. Karena dengan menggunakan string, kita bisa mancing, mencari makan. Percuma kita mukul Bibi atau Moen, karena mereka bakal kabur, guys. Mereka kabur, kita tidak bisa mengejar begitu ya. Wah, padahal di sana ada goa, guys. Tapi kita tidak bisa bergerak. Kita cuma hanya bisa lurus, lurus, dan lurus. Sabar ya. Oke, aku sudah dapat. Ini hardcore nih, guys. Tuh, hatinya aja udah berubah begitu ya. Jadi sebisa mungkin kita harus menjaga hati. Apalagi ntar lagi puasa begitu ya kan. Menjaga hati itu penting cuy ya. Jangan hanya menjaga yang lain, tapi hati, perilaku, perbuatan itu jauh lebih penting cuy. Alright. Waduh. Ya kapan kau bang? Ini bisa dimakan kan? Ini kelp kan? Oh come on man, I need a kelp. Really? Guys, aku bahkan gak bisa kesana. Padahal di sana ada banyak moen. Ambil bunga. Buat apa bang? Ya udah, aku frustasi guys. Sumpah guys, aku harus ngelewatin blok ini. Padahal aku tidak suka. Oh my god. What? Guys. Bentar. Apa yang baru aja terjadi begitu ya? Sampai diriku malah kena getek-getek. Kena getek-getek. Alright. Oh come on. Dia ada di sana cuy. Tapi ya bang, aku harus kemana bang? Aku harus lurus doang kayak begini kan bang? Nah, di depan udah ada pohon itu bang. Mantap itu bang. Ayo kamu ha? Kamu sudah tidak bisa menggangguku lagi bang. Teguh Sugianto takdirnya emang untuk mendapatkan kayu. Parah. Oke, nah. Pas guys. Sumpah dah. World record kita ini paling lama. World record main Minecraft paling lama menemukan kayu. Gak disengaja ya. Aku emang sengaja gak lari di sini guys, karena biar gak cepat lapar cuy. Ya, oke. Kayu kita udah dapat lumayan. Artinya kita bisa mining kan? Kesono gak bisa. Bisanya cuma kesini. Ya udah, gak apa-apa. Agak sedikit nge-lag, tapi bukan nge-lag sih. Kalau kita agak, nah gini aja udah kayak gak boleh gitu ya. Kita di teleport balik guys. Kita harus lurus guys. Bergerak maju, pantang mundur. Kayu di sini adalah material yang paling-paling berharga. Ya meskipun di kanan sini ku ini banyak kayu guys, tapi aku tidak bisa mengambilnya. Kecuali nanti kalau aku udah punya yang namanya itu fishing rod ya. Fishing rod berarti kita tunggu malam hari. Kita bakal ngincar spider kah? Terlalu berbahaya guys. Khawatirnya ada creeper. Dan aku gak bisa ngapa-ngapain. Aku hanya bisa lari maju-maju gaming. Apakah ada ikan bang? Bang kasih Teguh Sugianto ikan bang. Kenapa tidak ada ikan? Oke, bisa diambil gak nih? Yes, aku dapat 2 sugar cane. Mantap. Langsung bikin dulu ya. Crafting table. Setelah crafting table, langsung setik. Setelah setik, mungkin ini dulu. Kemudian kapak cuy. Khawatir terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita masih bisa defensif.
melindungi diri kita, membela diri kita dengan menggunakan wooden axe yang kata kalian damage-nya sama kayak diamond sword. Jadi tidak perlu untuk membuat pedang diamond ya. Pakai kayu aja. Oke, okay, let's go. Ini depan ada sebuah gua tuh. Wah, mantap. Weh, ada ayam, weh. Ayam. Come on, ayam. Kita bakal jump shot ya, bukan jump shot ya. Jump hit. Aduh guys, padahal di sana kayak wangi sih kayaknya di sana itu. Mungkin bakal ada iron atau yang lain-lain dan hangerku sudah mulai turun. Yam, udah sini Yam. Aku punya makananmu Yam. Kita sogok guys dengan biji cilok yang paling mulia. 1, 2, 3. Kena bohongin mau aja kau Yam, Yam. Parah. Teguh Sugianto sangat PHP. Memberi harapan palsu. Ya udah mau gimana lagi ya, nanti ku kasih dulu, ntar dia udah gendut baru kita panjol lu gitu ya. Matahari udah mulai di tengah tuh kah? Oh iya, mulai di tengah ya. Dia bakal ke sono. Alright. Dan di hadapan kita ada sebuah, oh my god man, gila sih ini guys. Wah, ini kita harus mining begitu ya. Bentar. Pakai Minecraft hack bisa enggak ya? Yang menggunakan trapdoor guys. Here we go my friend. Kita bisa mengakses satu blok saja. Jadi tidak perlu capek-capek menghancurkan dua blok. Let's go. Ini juga efektif waktu di Nether katanya ya. Di Nether kan biasanya cukup menyusahkan, merepotkan, membuat orang malas begitu ya. Banyak netherrack ya, kecuali kalau peralatan kalian bagus begitu ya kan. Kalau peralatan kalian masih iron, itu bakal jadi perjuangan yang sangat-sangat lama. Seperti contohnya tegusnya itu di sini. Aku masih ingin membelah gunung. Membelah gunung di Minecraft World Track. Nice. I love you, Koal. Dan kayaknya ini juga bisa dijadiin rumah kan? Bener gak sih, guys? Barangkali ada iron, Bang. Come on, Bang. Kasihlah Teguh Sugianto iron yang Iya, Bang. Aku tahu aku salah, Bang. Aku gak boleh bergerak ke sana ya, Bang, ya. Dan Teguh Sugianto malah berdiri. Ngapain kau berdiri, Teguh Sugianto? What are you doing, my friend? Ya kan aku mau ngambil koal. Kita gak bisa maju-maju ke sana ya. Sabar. Dari sini bisa kok. XP dapet. Koal dapet. Kayaknya udah lebih dari cukup, guys. Bener gak sih? Oke. Aku taruh di sini. Gak bisa. Hancurin dulu. Kita bakal ulangi lagi ritual kita. Let's go, my friend. Lurus. Wow, doa kita dijawab. Thank you Dewa Cilok. Sabar Dewa Cilok. Teguh Sugianto bakal langsung ngebuat yang namanya, nah, stone pickaxe. Mantap. Getting an upgrade. Let's go. Wah, satu doang. What you mean? Nice. Tidak hilang. Oh, bentar cuy. Kita bakal upgrade ini ya. Biar attack damage-nya jauh lebih sakit. Berarti hampir mirip kayak netherite ya kalau nggak salah ya. Atau Diamond Axe ya? Ya udahlah ya. Sama saja. Yang penting damage-nya udah jadi 9. Nah, kalau begini kan jauh lebih cepat. Tapi kenapa tadi RNG kita cuma dikasih 1 begitu ya? Pelit juga dunia ini. Come on, man. Really? Batu everyday. Di hadapanku hanyalah batu besar. Tapi tenang, tekad kita jauh lebih besar. Kita bakal hancurkan batu yang ada di hadapan kita. Dan kita bakal melangkah ke depan, berteriak kepada dunia, aku adalah sang pemenang. Lama banget guys, sumpah dah. Ini Teguh Sugianto nyampe mana ini guys? Pulang kampung aku ini, nyampe Jakarta aku ini. Dari Jember nyampe Jakarta ini guys. Sumpah dah, sampai kapan boy? Infinity guys, Infinity mining. Mining is life. Mining. Oke. Sampai kapan gunung ini kebelah? Oh, alright. Nice banget sih ini. But I hate you. Really? Bentar guys. Nice. Banyak air, banyak apapun yang bisa kita manfaatkan. Tapi di sini kita cuma bisa lurus ya. Harusnya sih banyak iron. Harusnya guys. Iron satu di sini mungkin bisa kita masak terlebih dahulu dengan menggunakan furnace. Kita bakal ngebuat senjata kita yang paling penting, yaitu tameng gaming cuy ya. Dibakarnya pakai kayu kah? Pakai ini aja dah. Weh, lumayan lo guys. Lama juga ya ternyata ya kapak ya.
Nah, mateng kan? Alright, pas banget cuy. Langsung kita bakal buat tameng tercinta. Ini kita bakal simpen. Ini ada makanan sih, tapi nanti dulu aja ya. Nanti dulu kalau udah mulai lapar, kita harus bisa menghemat di sini guys. Hidup hemat adalah jalan kita. Mau turun gak? Oh my god man, that's a lot. Sabar guys. Aku bakal bikin barikade seenggaknya, biar mereka gak nembak Teguh Sugianto waktu aku lagi mining lurus. Mining kok lurus? Ya udahlah ya. Strike mining. Gak efektif banget gitu ya kan. Alright. Sabar cuy. Ini hardcore cuy. Wow. Aduh guys. Udah lihat aja dia begitu ya kan. Dan Teguh Sugianto gak bisa turun guys. Gimana caranya biar aku bisa turun? Bentar cuy. Dia ada di sana. Secara AI dia harus yang ngelihat Teguh Sugianto kan. Yang kiri yang paling bahaya. Wah, ada iron cuy. Tapi aku gak bisa kesana guys. Tapi aku tidak bisa kesana. Ngapain lagi ini kau tutup bang. Nice, oke. Bikin jalan lagi. Ayo bang, buruan bang. Ini udah mulai malam bang. Nah, ada bunyi-bunyi zombie lagi. Oke. Oh my god man, dunia kita masih sangat-sangat panjang. Tolong bang. Sumpah. Oke sabar ya guys ya. Kalau ada apa-apa, itu dia Spider Gaming. Hai Spider Gaming, I need you Spider. No. Iya. Iya bang. Udah mulai malam ya guys ya. Sudah mulai malam. Bang Spider, come on bang Spider. Woi sini woi. Aku butuh bijimu. Bukan, aku butuh benang halusmu. Yaudahlah ya. Syukuri apa adanya. Bunyi apa guys? Ada kayak bunyi serem gitu ya. Jatuh fik mati aku ini. Jangan nge-lag dong bang. Udah jangan nge-lag lah bang. Ini Teguh Sugianto udah. Udah sangat panik begitu ya kan. Sabar. Turun berani gak sih guys? Kalau aku punya air kita turun gitu ya. Langsung cari Aksoso cuy. Di bawah jauh lebih menyenangkan. Ada air di sana guys. Nah kita bakal turun. Kita bakal turun guys. Di bawah jauh lebih aman daripada ada di atas. Lurus dikit atau gas? Gas. Teguh Sugianto sudah tidak sadar. Let's go. Alright guys, kita udah lurus ya. Lurus. Masuk dulu aja guys. Sumpah ini gelap banget ya guys. Gimana caranya aku ngambil yang ada di sana? Aku tutup aja pakai ini kah? Oh, it's work guys. It's work. Nice. Aku dapat 8. Mantap. Sabar. Kayaknya tameng tetap aku pegang ini aja deh. Nah, biar gak terlalu berbahaya begitu ya. Khawatir ada bunyi. Tuar. Meninggal langsung Teguh Sugianto. Oke. Aman ya. Aman. Tutup lagi bang jalannya bang. Tidak ada seorang pun yang boleh mengganggu Teguh Sugianto. Aduh gravel kocak. Waduh gravel, I hate you gravel. Really? Sabar ya. Kita di sini bakal ngebakar iron yang sudah kita dapatkan. Karena total iron kita ada 8 cuy. Nah, oke. Okay. Gue kasih 1 koal. Harusnya udah lebih dari cukup. Kita memasak makanan juga gak nih? Lumayan sih kayaknya. Kita udah mulai lapar tuh. 2 yang kurang. Tapi satunya udah goyang-goyang juga begitu ya. Masak ayam dulu deh bang. Laper bang. Masak bulu gak bisa begitu ya. Biji, sugar, jadi gula. Gak bisa ini, buat apa ini gula? Harus dibuat dulu yang namanya pakai cocoa bean atau pakai wheat. Biar dia jadi roti. Oke, okay, nice. Nikmat. Ayam cilo. Ayam cilo. Cilo ayam bang, kau gimana sih bang? Yaudah guys. Ironnya mau, kok ironnya? Pickaxe-nya mau pakai iron atau mau pakai batu nih? Pakai batu dulu aja ya. Batu kita kan masih banyak tuh. Harusnya gak jadi masalah kan? Oke. Lanjut. Kayu kita sekarang udah tinggal 14 tapi masih banyak kok. Gak jadi masalah juga ya. Ini ku hancurkan dulu guys. Dapat flint aku ntar lagi nih. Pirasat aku. Udah kah? Oh yang ini belum ya. Aku bakal coba menghancurkan lewat atas. Nah, alright. Ini ku ambil lagi. Ntar kita balik guys, jangan lupa ya. Ketemu iron lagi.
Memang yang namanya jodoh tidak kemana, airnya wangi cuy. Atau gini aja deh, kalau kita sampai ketemu diamond, berarti kita udah berhasil. Kalau Aksoso mah sekarang udah susah begitu ya. Soalnya ini Minecraft 1.18, padahal Teguh Sugianto pengen banget guys ketemu yang namanya Aksoso Gaming. Mantap cuy. Iron lagi. Iron banyak. Mantap guys. Iron di mana-mana. Kita bisa langsung ngebuat armor. Kemudian senjata gak usah lah ya. Pakai kapak batu masih oke dong. Tapi kita butuh yang namanya Iron Pickaxe untuk mengambil diamond cilok kita. Yuk, let's go yuk. Ambil gak tuh? Wah, iron lagi woy. Masih banyak ironnya. Mantap. Total sekarang Teguh Sugianto ironnya ada 20. Wangi cuy. Langsung bikin sarung. Mantap. Waduh, kali ini mah kita udah susah banget untuk ditaklukkan begitu ya sama dunia Minecraft yang sangat jahat. Oke, aku siapin dulu ini guys. Tapi aku habisin dulu yang Stone Pickaxe. Masih sisa 10 cuy. Widih guys. Kita sudah full armor. Kalau kita ketemu lava, kita bisa ngebuat yang namanya Flint and Steel. Mantap. Sesuai dengan strategi. Enggak juga sih, apa adanya kita begitu ya. Pokoknya jalan terus, lurus. Oke. Gak usah lari bang. Lari cepet lapar. Kita bakal lanjutkan lagi guys maininnya. Nanti kalau kita udah ketemu sesuatu, kita bakal tunjukin sama kalian. Alright. Ketemu air guys. Oke. Ini gua apa ini guys? Bentar. Bisa mati aku cuy. Ah, come on. Wah, ini gawat sih ini. Kita butuh bikin pintu ini guys. Bener gak sih? Kayaknya butuh pintu ini guys. Biar kita bisa lanjut lagi begitu ya. Emang halangan selalu ada buat kita cuy. Come on man, really? Oh no guys, I hate this. No, jangan kena damage. Jangan kena damage. Kalau kena damage, hunger bar kita bakal mengurang cuy. Oke. Buruan dah, gelembung-gelembung cilok lama kali. Cepetnya habis, cepet guys. Oh come on man. Kita bakal hancurin yang ini aja begitu ya. Yo buruan. Oh nice. Nah, di depan udah habis cuy. Oh come on. Alright, ada creeper. Aku harus kemana cuy? Oke, masih aman ya. Masih aman. Jangan pegang ini tuh Sugianto. Takut terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Let's go. Jangan kau berdiam di sini bang. Come on. Sekarang kita ada di ketinggian -7. Gak tahu sih aku bisa ketemu last cave atau enggak ya. Atau diamond barangkali. Wah, ada emas sih tapi. Redstone. Apa itu? Apalagi nih. Tamu tidak diundang mencoba untuk menaik tangga. Udahlah bang, aku udah lurus nih. Lurus pada pendirian. Pendirianku teguh seperti namaku. Tidak ada yang mengejar, aman. Deep slate lagi guys, sumpah dah. Aku paling malas kalau deep slate ya guys ya. Keras cuy. Sumpah, sabar. Kita bakal kasih ini. Trik lama cuy. Nah, oke. Kita bakal ambil begitu ya. Nah, kita butuh spider, gak dikasih spider. Come on, diamond. Apakah bisa bertemu? Redstone. Gak. Di bawah redstone bang, bisinya bang. Scam guys. Tidak ada. Lanjut. Let's go, skip dulu ya. Wow, diamond guys. Akhirnya. Papara. Wah, Teguh Sugianto berhasil menyelesaikan challenge cuy. Oh nice. Dapat berapa guys? 3. Yang sini. Alright. Hanya 3, gak apa-apa. Clay guys. Akhirnya setelah sekian lama kita ketemu dengan clay. Apakah kita sudah sampai di last cave? Harusnya sih, gak tahu juga ya. Kadang-kadang yang namanya clay itu ada. Oh banyak guys. Guys, kita sampai. Ho, I love it. Come on man. Really? Oke. Bentar. Tapi kok kecil kayak begini ya? Tidak sesuai dengan harapan cuy. Oke. Mana kalian? Banyak iron cuy. Ayo, come on.
Harusnya kalian muncul kan di sini kan? Come on, Aksosol, I need you. Kalau kau muncul, maka semua challenge ini bakal ku selesaikan. Oh, come on, guys. Masa kecil kayak begini doang nyambung sama Minecraft? Bentar. Item yang nggak kepake kita bakal buang-buang dulu begitu ya. Kita bisa bikin rumah sih di sini. Dengan ngebuat dirt, bikin sawah udah bisa cukup begitu ya. Sabar cuy, mana crafting table tercinta? Langsung kita bakal buat. Bentar. Mana? Nah, ini dia. Senjata Dewa Cilok. Ayo, Aksoso. Come on. Muncullah Anda. Aku bakal pancing seakan-akan pergi ke sebelah sana. Biar kalian muncul begitu ya. Tidak perlu malu-malu. Selesaikanlah tantangan Tugu Sekiento. I need your help, man. Come on, Aksoso. Oke. Kesana ya, guys ya. Mereka muncul gak sih? Khawatir gak muncul lah, guys. Kayak terlalu sempit gitu soalnya ya. Oke. Di sini ada glowberry juga kan? Wah, glowberry-nya cukup jauh. Itu bisa dibuat makan tuh. Nah, lumayan. Kan aku udah bilang, sekarang di dalam gua bisa makan juga, cuy. Bentar. Makan yang ini gak bisa ya. Terlalu jauh, guys. Kalau yang ini mungkin bisa. Kita bakal coba. Biasanya kalau lompat-lompat itu mengurangi. Come on. No! Come on. Parah sih. Oke, Aksosol, I need your help. Kenapa biomanya secuil kayak begini, guys? Dan aku udah mulai lapar, tapi enggak sih. Masih cukup kenyang lah ya kita ya. Ini di depan kayaknya udah selesai sih biome ya. Coba lihat. Batu lagi. Deep slate lagi. I hate you. Really? I hate you. Bentar, guys. Ku tinggal bentar, apakah dia muncul? Come on. Jangan malu-malu, bang. Ku buat lebih lebar di sini. Nah, oke. Aku bakal buat yang namanya infinite water, guys. Nah, ku kasih yang banyak. Nice, oke. Udah makin luas nih. Taruh sini. Yang sana juga ku hancurin. Apa sih ini? Deep slate. Banyak sekali. Ambil di tengah. Udah luas nih, bang. Dirimu masih belum mau muncul, bang. Oops. Udah gini doang, guys. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, dong. Gawat sih ini. Oke. Tutup lagi aja lah ya. Airnya gak diambil, bang. Udah banyak sih, aku punya 17. Ah, ya sudahlah. Tenang aja, aku meskipun gini tidak mungkin bisa jatuh aku. Parah. Ada yang namanya string gak? Tadi aku ngeliat ada cobweb deh. Aku mencoba untuk ngebuat, bukan ngebuat, ngambil string yang ada di sini. Aduh, jauh dia dong. Jalan terus. Kuhancurin. Ku tutup sebelah sana. Oke. Nice. I got to, let's go. Sabar. Nah, di sana ada seekor warna kuning. Tapi Tugu Sugianto tidak bisa maju, guys. Semakin aku maju, semakin diriku tersakiti. Pickaxe sudah hancur, bisa sih masak lagi. Udah di depan mata, tapi kita gak bisa ngapa-ngapain. Itu rasanya bener-bener nyesek banget ya, guys ya. Gak bisa apa dia dipancing, ha? Come on, Aksosol. Come here, my friend. Ngapain dia, guys? Halo, bang. Gak bisa, cuy. Ayo. No. Harus pas banget, guys. Susah juga, ya. Aduh. Iya, bang. Nah. No. Aku udah gak bisa nyampe buat ngancurin. Oh, ini aku bisa, guys. Bentar, ya. Kalau begitu aku bakal ngebuat mungkin dari batu aja gak apa-apa. Yang penting kita bisa menghancurkan itu, guys. Biar seenggaknya dia bisa naik satu blok. Benar-benar perjuangan kali ini begitu ya. Oke, slowin pickaxe. Let's go. Pelan-pelan guys. Nah, satu lagi yang ini. Oke, ku hancurin. Biar dia naik ke sini, kemudian ke sini. Terus ke sini, cuy. Nah, ide bagus, guys. Oke, sabar ya. Nah, aku semakin dekat dengan mereka. Sabar.
Aku bakal turun lagi, cuy. Nah, udah ambil air, mantap. Sabar, sabar, sabar. Sedikit demi sedikit begitu ya. Pokoknya kalau gak ketemu Kasoso, videonya tidak bakal berakhir, everybody. Ya, kita bakal pancing ke sini, cuy. Nah, nah, ayo, yuk, yuk, yuk. Come on. Let's go, guys. Guys, guys. Kenapa? Yo! The cutest predator. Let's go. Oke, guys, kayaknya mungkin sekian dulu ya video kali ini. Sumpah dah. Yang penting Teguh Sugianto sudah berhasil membawa dia, si Aksosol. Hai. Itu dia begitu ya. Bagi teman-teman yang suka dengan video kali ini, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, bantu Teguh Sugianto menuju 6 juta subscriber. Dan jangan lupa kasih like ya. Bertemu lagi dengan Teguh Sugianto di video kedatang bersama dengan Aksosol. See you next time, man. Bye-bye.